19 gereja Katolik akan menjadi sebuah ajian yang jauh lebih besar dibanding dengan tahun 2018. Di mana di tahun 2019 ini jumlah negara yang ikut di seluruh Asia Pasifik di mana Ether berada akan menjadi 14 negara. Ya, 14 negara secara serentak akan memulai Predator League ini dan di awal tahun depan kita akan mengadakan final di Bangkok. Pilihan dari sisi game yang dikompetisikan ini sudah kita pertimbangkan dengan matang. Ya, jadi berdasarkan dari analisis-analisis yang ada, yang mungkin gamenya high untuk dibikin kompetisi, nah itu yang kita consider untuk kita pertandingkan. Kalau tadi pertanyaannya, tahun ini kita sudah Predator League 2019, dua game yang dipertandingkan, yaitu Dota 2 dan PUBG. Tahun depan ada tambahan lagi enggak? Ya jawabannya adalah memungkinkan, possible. Kami percaya dengan adanya Predator League 2019, para talenta yang paling baik yang ada di Indonesia di dalam industri gaming akan mendapatkan sebuah momentum, sebuah forum yang sangat baik untuk mereka boleh menunjukkan kemampuan mereka tidak hanya di Indonesia, tapi kemampuan mereka bisa juga ditunjukkan di level Asia Pasifik.